kasih tahu Komandan. Kenapa, Ki? Udah rame di media massa, Komandan. Apa? Nih. Apa? Tadi yang oh, ini. Yang ini. Oh. Pak, saya kira tasmu kena. Nitip-nitip. Lah kan Bapak yang bawa. Iya. Kayak pernah lihat orang ini berdua di mana ya? Selamat datang di PDP Podcast dengan Pelawak. Komandan, itu lo apa lihat, status lihat FB-nya viral? Kali. Iya memang. Ini udah saya capture-capture tuh. Nah itu tuh. Ini benar diomongin. Komandan. Iya. Yang nge-tweet. Tapi zaman dulu itu. Mungkinkah Andre? Zaman nih, dulu gak, itu mas. Masa ada gini nih? Ngapain jadi kombes kalau jadi vokalis tinggi aja bisa didengar suaranya? Loh. Wow. Set. Pemimpin kok asal nyebut aja, gak mikir anak buahnya yang beresin. Nah. Tapi dia nge-tweet dulu, tapi udah lakuin sekarang nih. Nah itu zaman dulu. Nah ini parah ini. Ah lagi, baca lagi, baca lagi. Tadi ada yang tabrakan, tabrakan koalisi nih. Tuh. Wow. Astaga. Astaga. Saya mau bacain aja. Itu tweet tahun 2013. Tuh. Eh kejadiannya sekarang. Iya. Ya paling kejadian ini ada nih Komandan. Udah tua harusnya nikmatin hari tua duduk di kursi goyang. Ini malah kursinya gak mau digoyang. Itu ngomongin siapa itu? Enggak. Ngomongin siapa itu Komandan? Itu zaman dulu waktu saya masih jadi... Aktivis ya? Aktivet. Dia pernah menjadi obat itu. Obat. Dia pernah menjadi obat. Sampai gua tepuk dia. Jadi aktif, ya potek gue lagi. Cuma obat, aktif. Jangan tolong bantu dulu ya. Kualifikasi. Ada yang kuning, ada yang merah. Merah. Ini tolong bantuin saya. Bener, dia jadi aktifat bener. Makanya masih ada, kalau aktivis kan hilang. Nggak hilang, bisa emaknya. Buat batuk berdahak, itu kan gitu ya. Makanya ada bab. Kita bedain aja kobrol lagi. Lu ngebahas sono, kita ngebahas obat dah. Iya, ini aja deh. Berkas-berkas untuk promosi dikumpulin, tetap kita jalankan aja. Promosi mau di hold dulu gak? Soalnya kan takutnya lebih rame yang digoreng gitu. Menurut lu di hold apa enggak? Promosi komandan jadi kombes? Di hold dulu lah, kok masyarakat nanti marah loh. Jangan tiba-tiba mundur, nanti wakilnya gimana? Ini gue paling gak demen nih ngomong-ngomong nyindir-nyindir begini nih. Udah komandan, hati-hati. Ayo teh, gitu. Takut. Saya menurut orangnya. Tolonglah, ini gimana nih caranya nih? Hati komandan, ini tweet-tweet ini bahaya. Ini siapa sih? Netizen julid. Netizen. Kamu kan tersangka waktu itu. Ya, soalnya belum deal. Belum tersangka dong. Iya, saya cari gara-gara lagi. Ate anak tersangka. Bahaya banget. Bahaya tuh tweetnya. Maksudnya ate. Bahaya. Komandan, ini gimana harus dibenerin ini? Ya tolong bantu saya gimana ini? Ya gimana? Komandan maunya gimana? Ya gimana aja?